wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan bayu laut dan bayu. Thank you.
yang dipendam oleh laut dan di waktu malam suhu di permukaan laut lebih panas. Okey, ataupun suhunya lebih tinggi dan tekanannya rendah. Jadi perbezaan tekanan di darat lebih tinggi dan di laut lebih rendah, maka udara akan bergerak dari darat ke laut. Udara sejuk yang lebih tumpat dari darat bergerak ke laut dan menghasilkan bayu darat. Jadi kita lihat dari mana udara itu bergerak. Udara ini bergerak dari darat ke laut, maka kita namakan dia sebagai bayu darat. Sekarang kita lihat perbezaan di antara bayu darat dan bayu laut. Dari segi pergerakan udara, udara bergerak dari darat ke laut. Ini bagi bayu darat. Okey, bila bayu darat, udara bergerak dari darat ke laut. Untuk bayu laut, udara bergerak dari laut ke darat. Yang kedua, proses kejadian. Okey, kita lihat tekanan udara. Bayu darat, tekanan udara yang lebih tinggi di daratan, maka ianya bergerak dari darat. Bagi bayu laut, tekanan udara lebih tinggi di lautan. Jadi udara bergerak dari laut ke darat. Waktu kejadian, bayu darat berlaku pada waktu malam, manakala bayu laut berlaku pada waktu siang. Macam mana pelajar-pelajar nak ingat? Bayu darat berlaku pada waktu malam, bayu laut berlaku pada waktu siang. Jadi kita lihat formula atau mnemonik. Baiklah, mnemonik yang mudah untuk pelajar ingat. Okey, boleh cipta macam-macam formula, tapi cikgu cipta siapa layan MACD? Siapa is siang? Okey, layan laut. Laut merujuk kepada bayu laut. Jadi bayu laut berlaku pada waktu siang. Bayu laut berlaku pada waktu siang. Mac ialah malam, D ialah darat. Darat merujuk kepada bayu darat. Jadi bayu darat berlaku pada waktu malam. Siapa layan MACD? Siang, laut, malam, darat. Bayu laut berlaku pada waktu siang, bayu darat berlaku pada waktu malam. Baiklah. Mnemonik yang kedua ialah siapa lawan mak dosa. Siapa untuk siang, lawan untuk laut merujuk kepada bayu laut. Mak malam, dosa adalah darat merujuk kepada bayu darat.